ibu mau kemana ya? Bu, mau kemana? Pasti mau jajan sama dede ya? Otan ikut dong. Sepertinya sudah cukup ibu ambil laba-labanya. Kita ikuti saja yuk. Oh, Otan mengerti sekarang. Jadi walaupun laba-laba terlihat sangar dan menakutkan, mereka juga bisa berguna untuk kita loh. Ternyata laba-laba bisa membantu pekerjaan dari petani. Mereka membantu petani mengurangi hama serangga yang akan menggerogoti padi milik petani. Ini merupakan salah satu cara penanggulangan hama secara alami tanpa obat kimia. Jadi aman, bro! By the way, kalian sudah tahu belum ini jenis laba-laba apa? Sobat Otan yang satu ini adalah jenis laba-laba Argiope apensa atau disebut juga X-Spider. Laba-laba ini termasuk jenis laba-laba penenun, teman. Argiope apensa banyak ditemui di Hawaii, Taiwan, hingga Papua Nugini, teman. Ia bisa ditemukan di kebun, sawah, dan sekitar rumah. Ia biasanya membuat jaring sutra di antara dedaunan dan ranting. Nah, coba lihat, teman. Itu ada si rice earbug alias walang sangit. Ini nih musuh dari para petani. Dan benar saja, ia mendarat pada jaring si kaki delapan ini. Dan tanpa ampun, si artropoda langsung melilit walang sangit dengan cepatnya. Menandai mangsanya, laba-laba umumnya mengandalkan getaran. Oh iya, indera peraba laba-laba terletak pada rambut-rambut di kakinya. Wah, laba-laba yang lain pun berhasil menangkap musuh petani yang lainnya, yaitu si belalang. Laba-laba penenun melumpuhkan mangsanya dengan cara melilitkan benang sutra. Cara membungkus ini dilakukan laba-laba untuk menyimpan mangsanya sambil menunggu waktu yang tepat untuk makan. Setelah terperangkap, laba-laba akan menusukkan taringnya kepada sang korban, sekaligus menyuntikkan bisa ke dalam tubuh mangsanya. Bisa yang disuntikan adalah enzim pencerna. Enzim ini akan mencerna dan menghancurkan bagian dalam tubuh mangsanya. Kemudian, laba-laba akan menghisap cairan tubuh serta organ dalam yang sudah hancur, hingga tubuh korbannya menciut dan mengering. Wih, sudah kayak vampir saja ya guys. Ngeri. Teman, itu ada satu lagi sobat Otan. Kelihatan gak
kekuatan si X-Spider. Eh, sudah, jangan! Ternyata Sobat Otan ini kalah dalam pertarungan teman. Dan sekarang ia harus rela menjadi santapan si laba-laba ini. Kasihannya dia. Meski dia bisa dengan mudah melumpuhkan walang sangit dan belalang, tapi ternyata dia tidak berkutik di tangan laba-laba yang lebih perkasa. Beginilah hukum alam, teman. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Teman, kenalkan Sobat Otan, si Jumping Spider atau laba-laba peloncat. Si imut satu ini biasa ada di sekitar rumah, kebun, tumpukan kayu, atau celah bebatuan. Tubuhnya yang penuh bulu mirip seperti tarantula, tapi ini versi kecil. Ia dapat dikenali dari susunan matanya. Semua laba-laba peloncat memiliki 4 pasang mata. Si kecil ini berukuran sekitar 2 cm dan biasanya ia bergerak dengan santai. Namun, apabila melihat makanan atau merasa terancam, ia akan melompat cukup tinggi. Jarak lompatannya bisa mencapai 50 kali dari panjang tubuhnya. Wow, amazing! Berbeda dengan Argiope apensa, Jumping Spider bukanlah jenis laba-laba penenun, melainkan laba-laba pemburu, sehingga ia aktif dalam mencari mangsanya. Pantas Sobat Otan tadi diserang,